Kita akan bercakap mengenai satu lagi topik perbincangan kita. Ini kalau kita lihat, Annie pun mempunyai anak dan juga saya bakal mempunyai zuriat suatu hari nanti, insyaAllah. Kerisauan kita apabila seseorang bayi itu dilahirkan, alhamdulillah sekiranya sempurna, sekiranya keadaan fizikal tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi masih lagi menjadi kerisauan untuk perkembangannya itu. Ada juga keadaannya apabila bayi itu dilahirkan mengalami sedikit masalah lah dari segi fizikalnya. Ada beberapa situasi, kita katakan di bahagian mulutnya itu ataupun di bahagian mukanya itu berlaku sedikit masalah sumbing. Sumbing itu antara yang biasa, terma biasa digunakan. Terma biasa digunakan. Tetapi yang kita ketahui, mungkin terma ini tidak bersesuaian dengan apa yang akan kita bincangkan. Kita cuba tanya dengan doktor kita di studio pagi ini. Kita bersama dengan Dr. Shalini Kanagasingam. Dia pengerusi MyDeck 2015 yang dianjurkan oleh Persatuan Pergigian Malaysia. Selamat pagi, doktor. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami. Ini doktor muda ni. Doktor muda. Hari ini semua muda-muda je lah, Is. Semuda Annie. Semuda Annie saya juga. Sebaya saya juga. Iyalah tu. Doktor muda yang juga Ketua Jabatan Pergigian Operatif Fakulti Pergigian UKM. Bangsa Malaysia. Doktor muda cantik pula tu. Kita berpengetahuan luas pula tu. Okey, kita tak nak terganggu ya. Kita terus kepada perbincangan tadi. Baik, doktor, kalau tadi Is dah kata perkataan yang biasa mereka terma yang biasa mereka gunakan ialah sumbing. Adakah ia terma yang betul ataupun mungkin tidak? Sebenarnya sumbing tu mungkin lebih dikenali, oleh sebagai public, tetapi kalau kita nak move forward, sebenarnya terma yang lebih baik digunakan adalah cleft. Cleft atau kita boleh juga menggunakan terma rekahan. Rekahan, ya. Jadi kita tak gunakan sumbing. Sumbing sebab ada mungkin ada konotasi negatif kepada terminologi itu. Dan bila kita menggunakan kataan cleft atau rekahan, satu memang lebih sesuai dengan term medical juga. Dan juga dari segi pesakit pula macam memberi satu hope kepada pesakit yang ini bukan satu perkara yang terlalu. Kita boleh membantu, kita boleh memberi kualiti hidup yang baik kepada pesakit-pesakit ini. Baik, kalau macam dilihat di kaca TV sekarang ni, bagaimana pula statistik anak-anak yang mengalami situasi ini? Sebenarnya kejadian cleft ini boleh berlaku di antara setiap 700 hingga 1,000 kelahiran. Tapi itu selalu pada cleft bibir. Kenapa yang berlaku? Sebabnya actually tidak betul-betul diketahui juga. Yang sebagaimana yang kita tahu, seorang kalau family memang ada cleft, ada saudara yang ada cleft, mungkin ada keturunan risiko. Ada cleft juga. So mungkin ada berbentuk genetik. Ada juga mungkin link kepada macam penyakit atau penggunaan dadah ada link macam itu. Keadaan sebegitu memang sudah pun kita dapat lihat daripada seawal dilahirkan. Kalau bayi sudah lahir, mungkin boleh mengalami beberapa kategori cleft atau rekahan. Mungkin berlaku di kawasan bibir atau di kawasan lelangit atau boleh berlaku kedua-duanya sekali. Doktor, kita nak lihat sedikit temuramah bersama dengan ahli keluarga yang mengalami keadaan ini. Silakan. Pemetaan untuk mulut sumbing. Ini anak pertama saya. 7 bulan. Saya harap pemetaan ini berjalan berlancar lah. Tengah lancar lah. Ini merupakan salah satu daripada langkah perawatan untuk pesakit sumbing, di mana rawatannya biasanya mengambil langkah-langkah yang memerlukan jangka masa yang panjang. Maksudnya daripada umur kanak-kanak ini pada usia sekarang sehingga dia mencapai usia belasan tahun lah. Dari segi risiko, biasanya dis pembedahan macam ni kita consider satu pembedahan yang akan melibatkan pakar bedah bius juga, dan juga kadang-kadang kita memerlukan pakar bedah pergigian kanak-kanak. So risiko tu kita akan terkawal. Dan biasanya pembedahan macam ni tidak melibatkan risiko yang besar seperti kes-kes yang melibatkan pendarahan yang banyak.
ini adalah kes yang kita consider sebagai perawatan yang terkawal. Doktor, so cukupkan berat badan baru boleh buat pembedahan lah. 5 bulan macam tu dah boleh buat lah. Berat 5 kilo ke. Tapi dia buat sorang-sorang dulu lah. Program CSR ini adalah untuk membantu keluarga supaya kanak-kanak ini dapat memberi diberi pembedahan dan juga rawatan yang sesuai. Sebab kos itu boleh ditanggung oleh NGO dan juga badan-badan sukarelawan lain. Satu daripadanya KLAPAM, KLAPLIP dan Palate Association Malaysia dan juga Persatuan Pergigian Malaysia. Untuk kali CSR ini, mereka telah datang ke depan untuk membantu keluarga-keluarga yang nak buat pembedahan di hospital kerajaan. Ini adalah satu perkongsian dari segi NGO dan juga persatuan dengan pakar-pakar bedah di hospital. Jadi pakar bedah plastik membuat pembedahan bibir dan juga lelangit mengikut keperluan kanak-kanak. Itu dia CSR yang juga dianjurkan ataupun dilakukan oleh Persatuan Pergigian Malaysia, MyDeck 2015. Tadi Annie nak tanya pasal cleft dan lelangit ataupun bibir tu, tapi kita boleh tanyakan juga pada doktor. Apa itu MyDeck 2015 yang dianjurkan? Ya. MyDeck is a Malaysia International Dental Exhibition and Conference. Right. Setiap tahun kami akan menganjurkan continuous professional development untuk doktor pergigian. Ini khas anjuran Malaysian Dental Association. Dan setiap tahun kami juga akan membuat satu CSR project bersama agensi kerajaan dan NGO. Dan tahun ini saya amat berbesar hatilah dapat berpeluang bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia, dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, Universiti KLAPAM, iaitu Cleft Lip and Palate Association of Malaysia. Dan kami akan in fact going on now di Kota Kinabalu, berlangsung sekarang di Hospital Likas Kota Kinabalu. Pembedahan dia memsponsor keluarga-keluarga yang mungkin tidak mampu untuk membayar bil pembedahan, perjalanan, sebab ramai daripada keluarga dengan baby dengan cleft ini daripada kawasan pedalaman, mungkin daripada kawasan kampung. So kami kami bergabung tenaga untuk membawa keluarga ni ke hospital besar kalau di Kuala Lumpur atau di Kota Kinabalu untuk menjalankan pembedahan. Dan program ini untuk beberapa hari untuk termasuk pembedahan dan juga sesi kaunseling. KLAPAM memberi kaunseling juga kepada keluarga dengan anak-anak yang mempunyai cleft supaya mereka dapat mengharungi segala komplikasi daripada medical atau psikologi yang mungkin dihidapi perlu dihidapi oleh pesakit. Doktor nak tanya ni, kalau anak bila anak tu menjalani, bayi ataupun anak-anak kecil tu menjalani pembedahan untuk cleft lip ataupun lelangit, ada juga pakar-pakar lain yang turut terlibat sebab ini hanya bukan untuk membaiki cara percakapan mereka, sebab ada juga pakar percakapan ataupun speech therapist yang perlu berada di sana, dan pergigian. Juga pakar pergigian. Mungkin doktor boleh beri kita dengan penjelasan dengan lebih lanjut siapa yang biasanya terlibat bila seseorang tu masuk untuk pembedahan ni ataupun seseorang ada anak tu yang terlibat. Untuk menangani masalah cleft ini dan memberi treatment atau rawatan yang paling ideal dan jangka masa panjang kepada pesakit, dari seperti yang disebut dari waktu selepas dilahirkan, mungkin ada masalah penyusuan. So dari hari pertama baby dilahirkan, doktor pergigian sudah pakar pergigian pediatrik seperti yang ditunjukkan tadi, akan sudah memainkan peranan untuk mungkin membuat plate ke, feeding plate, supaya bayi itu dapat menyusu dengan sempurna, memberi tunjuk ajar. Jururawat yang terlatih juga memberi tunjuk ajar kepada ibu-ibu bagaimana untuk menyusu anak-anak mereka. Pakar pembedahan, pakar bedah mulut, oral surgeon, dan pakar plastik juga boleh membuat lip repair, lebih itu merepair rekahan pada bibir, pembedahan, dan juga pakar ENT, sebab kadang-kadang bayi dengan rekahan ini mungkin juga mendapat risiko tinggi untuk mendapat penyakit telinga.
Jadi so, dia berkaitan lah. Ya, dia link kan. So, amat penting juga mendapat follow up dengan ENT, pakar ENT. Dan selepas itu pada umur 7 hingga 10 tahun juga melakukan pembedahan lagi untuk merepair kalau ada lelangit, bahagian lelangit juga dan repair semula bibir sebab semasa mereka membesar. Perlu buat repair ada, supaya ada lagi satu pembedahan. Maksudnya ada pembedahan ni akan berlaku selama berapa tahun ataupun untuk berapa kali? Itu okey, masa mereka 7 hingga 10 tahun ada pembedahan lagi. Sebenarnya selepas itu mungkin juga ada. That's why perawatan dia jangka panjang dan of course kos pun tinggi dan keluarga ni sangat memerlukan bantuan dan di samping itu pun counselling untuk mereka bersedia menghadapi pembedahan dan mungkin impact psikologi sebab kosmetik kan terjejas dan masalah dengan lelangit dengan cleft lelangit pula bila ada masalah dengan pertumbuhan kita punya rangka semua kan gigi juga terjejas so mungkin ada gigi yang tidak dapat tumbuh dan atal tumbuh pun mungkin tidak selari. So pakar ortodontik juga akan jadi semua ni kena kena diberi perhatian dengan kos yang tinggi sebab itu ada CSR dilakukan di bawah MyDeck ini betul. Juga dan kita perlukan pakar daripada semua agensi kerajaan untuk bersama dan saya rasa kat Malaysia ni kita memang baguslah di Malaysia sokongan dapat peluang sokongan ni memang penuh daripada NGO daripada persatuan you know MDA Angkatan Tentera Malaysia Kementerian Kesihatan semua bergabung tenaga termasuk pencerah universiti juga doktor kesan psikologi juga terhadap bayi yang mengalami masalah ini dari segi tumbesarannya dari segi keluarga juga menghadapi masalah ialah mungkin ada setengah masyarakat dari segi persepsi terhadap anak yang mengalami masalah seperti ini ada yang mencemooh dan sebagainya bagaimana doktor dari segi psikologi Itulah kita mesti bekerjasama untuk ensure that pesakit-pesakit ini kita dapat cuba sokongan, sokongan daripada segi counselling dan juga kita memang repair tu kita tidak boleh miss lah dia punya apa tu treatment plan tu. So dia kena selalu dipantau mesti lah, oleh doktor oleh pakar-pakar. Kita mesti dan mesti memberi pengajaran kepada ibu bapa juga yang mereka perlu rajin lah datang untuk appointment. Saya tahu bukan senang. Kadang-kadang you know ibu bapa bekerja terupanya mereka ataupun daripada jauh kos yang mereka tak boleh tanggung. In fact, di Kota Kinabalu sekarang, saya diberitahu daripada tim yang menjalankan Cleft Carnival di situ. Ada bayi yang keluarganya terlibat dengan gempa bumi baru-baru ini di di Ranau, bahagian Ranau. Dan mereka masih dapat datang juga untuk menjalani pembedahan sebab begitu penting. Untuk baby kan dan doktor mungkin doktor boleh ceritakan dengan lebih lanjut mengenai carnival yang sedang berlangsung di Kota Kinabalu ni mungkin untuk kesedaran orang ramai di luar sana ataupun mereka yang sekarang sedang bersama kita dari Kota Kinabalu mungkin doktor boleh beri kita dengan informasi dengan lebih lanjut So seperti saya katakan tadi memang pakar-pakar daripada perubatan dan pergigian dan juga ahli CLAPM dan CLAPM ni adalah satu persatuan NGO non-profit yang actually ibu bapa yang mempunyai anak-anak cleft yang bersama bergabung tenaga untuk menjalani apa aktiviti CLAPM ini. So sekarang mereka berada di Kota Kinabalu dan sejak hari Isnin lagi ada aktiviti untuk ibu bapa berjumpa terus dengan pakar-pakar boleh bertanya boleh secara percuma. Semua disponsor. Semua bukan jadi saja semuanya percuma lah. Dengan penginapan, dengan perjalanan bagus. Kan mereka datang dari jauh. Dengan baby semua. So memang semua dijagalah. Berapa lama ya carnival ni? Saya rasa hari ini adalah hari kedua pembedahan. So mungkin esok kita boleh hari yang terakhir. Dan kita terus kepada MyDeck pula selepas itu. So pakar daripada Kota Kinabalu fly ke KL dan kita ada simposium CLEF pada hari Jumaat ini di KLCC Convention Center di mana orang awam juga boleh datang boleh menghadiri dan doktor of course doktor pergigian datang untuk mendapat maklumat terbaru rawatan yang tercanggih yang advanced treatment melalui CLEF Symposium ini yang dihadiri oleh pencara-pencara international dan juga antarabangsa dan juga pakar-pakar kita di Malaysia jugalah. Satu perkongsian kepakaran dan juga teknologi juga ya doktor ya. Doktor kalau kita cerita selain daripada simposium dan juga carnival yang diadakan ini, adakah juga ditubuhkan dana untuk kemungkinan selepas ini di masa hadapan membantu mereka yang tidak
mempunyai ialah kapasiti yang cukup untuk merawat perkara ini. Terima kasih kerana membawa isu. Sebenarnya isu inilah saya nak ketengahkan. Sebenarnya CLAPPERM, organisasi seperti CLAPPERM ni memang mengharapkanlah donation dana daripada badan-badan korporat, daripada seperti kami Persatuan Doktor Pergigian Malaysia, dan apa dan orang awam juga. So saya harap kalau boleh kan orang awam kalau dah dapat tahu pasal masalah CLAPPERM ni menderma boleh pergi ke website CLAPPERM, www.clapperm.org.my dan doktor pergigian juga kalau sesiapa yang ingin bergabung tenaga dengan kita dengan pakar-pakar semua untuk menjalankan CSR seperti ini juga boleh pergi kepada website MDA www.mda.org.my www.clapperm.com.my juga www.mba.com.my.gov.my dan juga mba.com dan Carnival Clef Kota Kinabalu sekarang sedang berlaku dan akan berlangsung sampai esok, dan lepas tu pula anda bolehlah ke Kuala Lumpur Convention Center kalau anda ingin menyertai My Clef Symposium 2015. Terima kasih Dr. Shalini, Presiden ataupun pengerusi MyDeck 2015 dan juga Persatuan Pergigian Malaysia, dan juga kami bangga dengan usaha yang dilakukan untuk membantu anak-anak kecil ini. Teruskan. Terima kasih. Dan harap-harap lepas ni ada juga dana yang akan didermakan kepada CLAPPERM untuk melanjutkan usaha mereka.